So ya, yeah, sekarang balik lagi di Berisik with Akbari, barengan sama Akbari pastinya. Jadi Sobat Brilio, untuk di episode kali ini, gue punya satu musisi. Dia ini musiknya kalau lo dengerin tuh agak-agak muram gitu. Dan menurut gue fresh banget, langsung aja gue panggilin ini dia, Sekaranggi di sebelah gue. Hai. Yay. Nah sekarang gue pengen ngomongin tentang musik lo sendiri. Lo berangkat bermusik tuh gara-gara apa sih sebenarnya? Wah, gara-gara apa ya? Emang jadi awalnya gini loh, aku waktu masih kecil, papa tuh main gitar. Okay. Ada gitarnya di rumah gitu, aku cobain gitu kan. Eh, putus senarnya. Terus aku diomelin dong. Itu umur berapa? Pas 2 SD lah. 2 SD. Pas aku ulang tahun, langsung dibeliin lah ceritanya gitar gitu. Terus habis itu, aku belajar gitar klasik. Terus barulah ngeband. Terus ngabis ngeband, wah kayaknya susah nih kalau ngeband. Kayaknya nggak satu visi gitu kan. Akhirnya, ah coba deh bikin solo gitu. Akhirnya ya udah sekarang solo sendiri gitu. Sekarang di solo sendiri gitu. Jadi itu emang ya itulah ya, salah satu anak Sekaranggi. Sekaranggi. Ini banyak sih nanyain kenapa namanya Sekaranggi atau enggak Sekaranggi atau enggak Anggi aja gitu. Karena awalnya aku semuanya sendiri, jadi kayak dari mulai nyiptain lagunya, terus rekaman juga di rumah sendiri. Terus aku nggak berniat untuk bakal gede sih, maksudnya kayak bakal seserius ini. Terus tapi teman-teman pada bantu dukung, terus udah diseriusin aja gitu. Oh ya udah, akhirnya. Okay. Siap nih Sobat Brilio, seserius apa musiknya dari Sekaranggi? Kita bakal simak nih, boleh lu main boleh? Satu lagu dulu ya. Oh, lagu boleh, pertama boleh. Bakal lu mainin judulnya apa? Kiss Me Slowly kali ya. Kiss Me Slowly. Berarti cium mantan nih, karena mukanya kayak agak-agak ingin menghilangkan. Jangan buka rahasia di sini dong. Oke, siap. Ini terinspirasi dari apa? Dari pengalaman pribadi. Oh, itu kan berarti habis cipokan. Enggak. Ini nih beneran. Udah langsung aja ya. Ini dia Sekaranggi dengan Kiss Me Slowly. Oke. Hold me tight, don't ever let me go. Cause you mean more than you will ever know. So baby, don't you try to stop. Nah, gimana nih tadi Sobat Brilio abis dicium pelan-pelan sama sekarang? Aduh. Rasanya gimana? Kayak gitu rasanya. Ya kan, benar-benar intim ya kan. Kenapa lagunya lu bikin muram gitu, agak-agak muram gitu? Muram tuh apa sih, sorry? Agak-agak apa, sendu. Sendu, oh iya. Gimana ya? Okay. Karena aku nyaman bawa, gak tahu sih, mungkin itu emang personality aku. Aku seneng yang lagu-lagu yang sendu-sendu gitu. Oke. Oke, abis ini Sobat Brilio kita bakal dengerin satu lagu yang belum dirilis. Dan ini perdana banget, cuma di Berisik with Akbari. So, lagunya bakal judulnya apa nih kira-kira? Belief. Ini ceritanya tentang apa sebenarnya? Wah, dibohongin. Oke, jadi abis dicium dibohongin. Ini emang kacau nih ya. Kacau. So, please welcome, ini dia Sekaranggi dengan Belief. Berikutnya nanti dari Sekaranggi atau mau tahu jadwal manggungnya Doi gitu ya, bisa kemana kira-kira? Untuk yang paling aktif sih aku aktif setiap hari di Instagram @sekaranggi8. Sekaranggi8 semua kita.
Terus ada di Facebook page Sekarang G8, di YouTube juga ada Sekarang G Music. Dan kalau misalkan mau dengar-dengar lagu aku bisa di digital platform sih. Sekarang gitu ya berarti ya. Siap-siap. Gue tunggu ya albumnya berarti ya. Dan Believe ini rencana bakal rilis kapan kira-kira? Wah, secepatnya sih harusnya. Akan ada video klipnya? Untuk video klip kita belum ada rencana sih kalau misalkan. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk bikin sih. Oke. Kenapa 8, sorry? Itu angka favorit aku. Angka favorit ya. Ulang tahun aku juga. Angka hoki lah. Angka hoki. Oke, terima kasih banyak buat Sekarang Gi. Sukses selalu ke depannya. Terima kasih banget ya. Dan ditunggu karya berikutnya. Share-share aja ke Sobat Brilio nantinya. Sobat Brilio, jangan lupa buat likes. Subscribe. Komen. Sikat langsung ya. Komen musisi yang mau lu dengerin juga di Berisik Wetak Bari. Jadi langsung aja di komen. Siapa musisi yang kira-kira mau lu dengerin. Siap.